Halo guys, ketemu lagi di channel Rifai Sport. Guys, kali ini gue ditemenin sama Juan, salah satu atlet nasional kita yang juga pemain sirnas. Nah, Juan ini mau kasih tips. Jadi tipikal permainan Juan itu kan biasanya counter attack nih, defend balik serang atau tipe playmaker. Jadi Juan itu lebih sering gimana caranya defend memancing bola supaya musuh akhirnya, supaya partner kita akhirnya bisa nyerang kembali. Ya, nanti mau dicontohin sama Bang Juan. Oke? Okay? Yuk, Juan, kita langsung aja, oke? Okay? Sip. Oke guys, barusan tadi Bang Juan udah nyontohin kan guys. Lihat dong, defense-nya tenang banget, enak banget, bisa banting-banting lawan, bisa defend balik serang. Nah, sekarang gue pengen tahu langsung nih gimana caranya bisa defense seenak tadi kayak Bang Juan. Coba Bang Juan, kasih tahu itu gimana triknya. Ya, intinya sih kalau dapet serangan kayak gitu nggak boleh panik. Kita harus tenang juga. Yeah. Ya, intinya cuma tenang aja sih kalau dapet serangan-serangan kayak gitu. Nah, terus cara balikinnya supaya bisa defend balik serang, apa posisi raketnya, apa udah, posisi kita? Udah disiapin posisi raket, kalau misalkan udah di setengah-setengah, kita bisa cepet balik. Kayak kipas serangnya. Gitu ya? Iya, kipas, apa segala macem lah. Oke, okay. Terus buat posisi kakinya kayak gimana supaya defendnya juga enak, nggak panik? Agak dibuka sedikit sih, kalau posisi kaki, biar kita langkah kalau di drop shot, bisa cepet juga sih agak maju ke depannya. Terus posisinya harus, pokoknya harus ngebuka, nggak boleh rapet, terus okay. Harus benar-benar siap. Biar tuh kuda-kudanya biar gini ya, biar yeah. Enak ya. Oke, okay. Guys, nah ini gue pengen langsung contohin nih, drillingin biar ada slow motion juga, biar ada kelihatan lebih detail lagi nih guys. Kayak Juan, coba contohin ya. Yep. Oke okay guys, barusan udah dicontohin semua sama Bang Juan. Gimana caranya supaya kalian ngadepin defense-nya itu bisa relax, bisa tenang, bisa enjoy aja, nggak takut, dan bisa defend balik serang. Juga tadi ngasih contoh gimana caranya supaya kakinya juga siap-siapnya, posisi kuda-kudanya harus kayak gimana. Biar di saat bola drop shot juga siap, dan posisinya biar juga nggak salah. Jadi biar enak. Jadi kalau posisi gini kan kita nggak enak juga. Nah, harus agak dibuka. Oke okay, Bang Juan, sekarang buat ke teman-teman semua nih, tadi kan udah kasih tahu nih caranya. Sekarang yeah. Bagaimana supaya tangannya kuat kayak Bang Juan? Oke. Okay. Kalau trik dari saya, satu harus benar-benar bisa dulu. Nanti kalau udah benar-benar bisa, baru jenjang ke raket, pakai raket berat. Banyakin okay. Pakai raket berat, terus sama satu lagi, perbanyakin stroke di tembok aja pakai okay. Raket berat. Nah, teman-teman tuh ya ingetin ya. Nanti Bang Juan langsung praktekin ya. Biar teman-teman tahu struk tembok kayak gimana, terus pakai raket berat kayak gimana, sama drive juga ya, totok-totokan juga ya. Oke, yuk langsung aja. Saya
proses kayak desain aslinya. Oke guys, nah tadi Bang Juan udah nyobain pakai raket berat. Gimana Bang Juan caranya? Ya lebih enak sih, soalnya saya udah lebih biasa. Terus yang benar-benar belum bisa, mendingan pakai raket biasa dulu aja. Yang benar-benar yang udah benar-benar bisa baru, yang udah lancar, eventnya baru harus banget pakai raket berat kalau mau eventnya bagus. Oke, terus tadi drive-nya totok gitu ya, gantian ya, depan belakangnya. Terus tangannya harus tahanin terus kayak gitu ya. Terus sama drive sama totok depan gantian depan belakang. Ya, kayak gitu ya. Oke, berarti itu semua tips dari Bang Juan, teman-teman. Mudah-mudahan kalian bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang gimana kepengen cara defense-nya itu lebih kuat lagi, lebih tenang lagi, caranya yang benar supaya counter attack kayak gimana. Nah, kalian tadi lihat video kalian latihan, oke? Okay? Itu aja, ketemu lagi nanti di channel Review Esport. Thank you Bang Juan untuk berbagi tipsnya. Sip.